Halo teman-teman semuanya, kembali ke channel YouTube saya Agung Info Channel. Oke teman-teman, jangan lupa teman-temannya untuk mengklik ke tombol subscribe, bunyi tombol subscribe-nya, like, share, serta komennya. Dan jangan lupa teman-teman, buat kalian yang selalu setia di channel YouTube saya, nontonnya jangan lupa sampai habis ya. Kita akan lanjutkan lagi game simulator, pesawat ini namanya game simulator airplane nih teman-teman ya. Jangan terlalu terang juga, nggak enak sih karena di luar juga udah terang ya. Saya pakai lampu di dalam kabin. Ini adalah bagian favorit saya teman-teman, ini adalah bagian favorit saya ketika ada di kabin karena saya bisa melihatnya teman-teman. Tapi kita autopilot dulu ya, klik HDG sama ALT, ini adalah autopilot teman-teman. Kita lihat dulu, wah kita agak mereng. Oke, kita agak mereng ke ini, kita matikan HDG nya oke, kita agak belok ke kanan sih. Oke, udah lurus teman-teman ya. Oke sih teman-teman, nah ini udah lurus ya. Kita langsung autopilot HDG sama ALT nya supaya kiri kanan yang bawahnya tetap seimbang. Jangan lupa teman-teman di klik tombol subscribe nya, tombol subscribe yang merah, like, share, serta komennya. Dukung terus channel YouTube Agung Info Channel dan semoga kalian juga makin berkembang yang teman-teman YouTube nya. Sering-sering upload video buat saya nih ya, kadang-kadang upload, kadang-kadang enggak ya, karena ada kesibukan satu dan hal dan lain hal teman-teman, maaf banget ya. Ini kita akan keluar dulu. Ini adalah step kedua teman-teman ya. Dan di step kedua ini saya lebih ke fokusnya ke pendaratan ya. Jadi kalian yang belum nonton di step pertamanya, sesi pertamanya, bisa kalian scroll dulu ke bawah satu kali ya. Udah saya upload tadi di bawah satu kali ya, scroll dulu ke bawah. Ini saya menerbangkan pesawat Indonesia nih. Ini mempromosikan destinasi wisata di NTB yaitu Komodo Airland ya, Pulau Komodo, Nusa Tenggara Barat. Warnanya merah putih hitam ya. Dan di sesi kedua ini saya lebih ke pendaratan teman-teman ya, karena di sesi pertama tadi udah penerbangan dan di sesi ketiga ini saya fokus untuk pendaratan. Maka daripada itu teman-teman, saya akan skip aja langsung dan kita akan fokus untuk memulai pendaratan di bandara yang telah kita pilih teman-teman. Oke teman-teman, saya akan skip. Oke, ini ada pendaratan panjang dan pendaratan pendek, kita pilih pendaratan panjang teman-teman ya. Kita klik lanjutkan, masih loading. Oke, wah ini cuacanya sangat cerah ya. Yang pertama-tama adalah klik gear, yang pertama-tama adalah klik gear. Bising kedua turun kan kecepatan di bawah 50. Oke, FF sistemnya jangan lupa, jadi harus safety belt, terus smoking, dan ini lampunya ya, cockpitnya yang terlalu terang, navigasi, beacon, serubu, landing head, nggak usah. Oke, pokoknya kita nanti kita akan mendarat teman-teman ya. Kalian harus fokus, yang pertama kali adalah memang klik gearnya, terus juga turunkan kecepatan teman-teman. Oke, beberapa saat lagi kita akan mendarat di bandara internasional tahap teman-teman ya. Cuaca sangat cerah sekali, saking cerahnya itu bandara dari jauh kelihatan banget ya lampunya ya. Beda kalau kayak berkabut apalagi badai, waduh kalau badai gila enggak banget ya teman-teman. Ini kayaknya bandaranya gede teman-teman ya. Bandara gede itu dilihat dari dia landasannya bukan cuma satu teman-teman, tapi ada lebih dari satu ya, kayak dua gini ya. Di Singapura yang tadi kita ke Singapura juga dua tuh, ke Indonesia juga dua ya, mewah juga ya Soekarno Hatta tadi ya. Kita turun kecepatan juga 30. Oke, kami udah mau dekat ya, sekarang kita naikkan spoiler ya. Ini spoiler lagi, spoiler. Sebenarnya ada gunanya untuk ngerem di udara teman-teman, jadi kayak pemecah gitu.
Oke, kita spoiler satu. Spoilers. Spoiler ini gunanya untuk ngerem teman-teman ya. Jadi kita ngerem di udara pakai spoiler. Spoiler 3. Spoilers. Spoiler 3 dan turunkan pakai pantan di 0. Jadi kita agak trauma nanti. Wah. Oke, dikit lagi teman-teman. Sip. 400. Minimum. Ini spoiler. Spoiler ini memang sebagai pengereman di retard. Oke, saya berhasil juga teman-teman. Spoilers. Waduh, sampai kelewat ini. Waduh, sampai kelewat benernya. Oke, wish. Akhirnya teman-teman berhasil juga ya. Kita kelewatan teman-teman. Kita kelewatan teman-teman, tapi kita berhasil juga karena kita tadi mendaratnya agak susah ya. Wah, itu ada mendarat lagi di situ ya. Dan saya nggak tahu itu apa tadi tuh. Tempatnya ini bandaranya di sana nih. Jangan lupa klik ke tombol subscribe-nya, like, share, serta komennya, dan jangan lupa klik tombol subscribe teman-temannya. Kita akan mendaratkan seperti ini. Oh, ini penerbangan juga nih teman-teman. Waduh, kita ngeliatin batu-batu nih. Wih, Komodo Airlines sampai juga nih di luar negeri ya. Itu di luar negeri nih. Wah, inilah gedungnya teman-teman. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya. Ini beberapa detik lagi atau beberapa menit lagi kita akan skip teman-temannya, karena memang waktunya udah mau habis teman-temannya. Dan nanti saya akan lanjut di pesawat yang berbeda teman-temannya. Kita akan cari pesawat yang lain lagi yang kita akan terbangkan teman-temannya. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya. Kita akan parkir ya. Oke. Wish, sip. Akhirnya sampai juga teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, serta komennya. Dan nantikan lagi di video-video saya berikutnya teman-teman. Waduh, ini saya pas banget sudah ada di anu teman-teman. Udah ada di bandara nih ya, sip. Wah, udah mantep nih, udah. Udah sampai ya. Oke teman-teman, see you next time, bye-bye.